Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya, gol tunggal dari Rio Matsumura jadi pembeda. Persija Jakarta menang 1-0 atas Persebaya Surabaya pada laga pekan kelima Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu gol Persija Jakarta dicetak oleh Rio Matsumura pada menit ke-38 setelah memanfaatkan umpan dari Witan Sulaiman. Rio Matsumura berhasil menyetak gol setelah mendapatkan 3 peluang dan peluang keempat berhasil dimaksimalkan dengan membobol gawang Persebaya yang dijaga oleh Andika Ramadhani. Gol dari Rio menjadi pecah telur bagi Persija yang sudah berjuang sejak menit awal untuk menyetak gol lebih cepat. Hingga babak kedua berakhir, Persija menang dengan skor 1-0. Susunan pemain Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, Rizky Rido, Ondrej Kudela, Hanif Syahbandi, Ilham Rio Fahmi, Syahrian Abimanyu, Maciej Gajos, Firza Andika, Rio Matsumura, Witan Sulaiman, Riko Simanjuntak, pelatih Thomas Doll. Persebaya Surabaya, Andika Ramadhani, Kadek Raditya, Dusan Stefanovic, Rizwan Lauhin, Arif Catur, Ripal Wahyudi, Tony Firmansyah, Ahmad Nuri Fasya, Bruno Moreira Soares, Paulo Victor, So Yamamoto, pelatih Aji Santoso.